kepolisian sektor Sunggal Polrestabes Medan yang dipimpin Kompol Wira Priyatna berhasil melumpuhkan 2 residivis kasus perampokan dan 5 tersangka pelaku perampokan toko ponsel di wilayah hukum Polsek Sunggal. Kedua residivis itu adalah Aiman Yusmizar alias Gabus, warga Jalan Stasiun Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, dan Chandra Gunawan Harhab alias Encol, warga Jalan Tanjung Anom Komplek Geria Blok D, Kecamatan Medan Tungtungan. Selain menembak keduanya, petugas juga memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap Ilham Syahputra alias Kodok, warga Jalan Balai Desa, Kecamatan Helvetia. Ketiganya merupakan otak pelaku pembobol toko seluler milik Andi. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menjelaskan bahwa ketiganya ini merupakan pelaku utama. Karena berusaha kabur saat ditangkap oleh petugas, mereka harus diberikan tindakan tegas dan terukur. Menurut keterangan Kombes Pol Dadang, ketiga tersangka mengasak berbagai handphone dari lantai 3 toko milik korban. Saat beraksi, mereka masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi toko. Dari Sumatera Utara, tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.